Yang pertama, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak AW selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya serta rekan-rekan saya, dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Saya datang ke Polres secara sukarela dan kooperatif sebelum ada panggilan. Dan saya sudah menyerahkan semua barang-barang bukti yang ada pada saat kejadian. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak AW sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini, saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Oke, cukup ya.